Oh iya. Kamu teh Okoy ya, bukan Atem. Ya. Untut. Saya te pulang dulu ya. Iya, Kang Idoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceyoyo. Tuti, punten ya. Kang Idoi. Kang Idoi mau kemana? Saya pulang. Saya pulang dulu ya, Koy. Kang Idoi. Apa? Antar Koy pulang dulu ya, Kang Idoi. Pulang ke rumah saya. Ke rumah Koy, Kang Idoi. Emang rumah kamu di mana? Di Cibatu. Oh, ayo. Idoi pikir kalau Teoko itu Tante Atem. Aduh, tuh terus sekarang mereka kemana? Sekarang Om Idoi lagi nganterin Teoko pulang, Moms. Aduh, pusing. Waduh. Aku juga bingung, Moms. Pusing juga akunya. Moms, kalau gitu sekarang aku pergi ke rumahnya Opus, yuk, Moms. Biasanya Opus pinter nih ngatas-ngatasin kayak begini. Yuk, Moms. Tut. Yuk. Kan Pak Ustad belum ketemu, Tut. Opus kemana yuk, Moms? Cepat. Jalan cukup. Bahaya. Saya menangkapi syarat kalau kehadiran kita sudah diketahui agen-agen KGB. Terus bagaimana, Komandan? Kita tetap bertahan. Sebelum padam, pantang pulang. Punten. Itu bukannya slogan pemadam kebakaran, Komandan. Shh. Yang kita hadapi adalah api dalam sekam. Api yang bisa menyambar dan membakar siapa saja. Kita tidak akan pulang sebelum berhasil memadamkan anarkis yang sedang dibakar oleh agen-agen KGB. Sebelum Ciraus 1 kita temukan, kita tetap berada di sini. Siap, Komandan 1, Komandan. Saya tidak tahu akan berapa lama di sini. Mungkin satu hari, satu minggu, satu bulan, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun, Komandan? Iya. Kita tidak bisa memprediksi kapan Ciraus 1 kita temukan. Kita berburu dengan waktu. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai Ciraus 1 keburu dibawa ke masa depan.
Siap, Komandan Satu, Komandan. Stop, Cuk. Belok situ, Cuk. Mak, kan kalau mau pulang teh lurus, kenapa belok kanan? Belok, Cuk. Mak. Belok. Kalau enggak, Mak turun. Iya, Mak, ya. Emangnya teh Mak mau kemana? Antar Mak ke Cibarengkok. Kalau kamu nggak mau antar, Mak bisa jalan sendiri. Mak, sebentar atuh, Mak. Mak, sebentar, Mak. Mak, cucu boleh bicara sebentar sama Emak? Assalamualaikum. Mak! Cucu antar, Mak. Ayo naik. Abah, apaan sih? Tadi dia sebelum berangkat, Abah sudah pesan. Nanti kalau sampai di sana, di Ciraos, kabarin ke HP Abah. Sudah ngabarin belum, Bah? Belum. Kemarin dia jalan lagi ke sini sampai. Abah juga sudah kasih ongkos buat naik angkot. Insya Allah, pasti sampai di Ciraos. Jadi kamu pergi dari rumah itu karena Edward? Karena Bapak, Abah. Bapak kamu? Bapak teh terlalu mengekang Febri. Apa-apa harus ikut kemauannya Bapak. Boleh Abah bicara? Emang, makasih Emang. Om, tenang dulu, Om. Saya tenang, mau... tenang. Mana Febri? Iya, Om. Saya mau jel... Mana Febri? Sarkum! Pi. Kamu tuh cuma sahabat saya, kok. Tapi dia darah daging saya. Kamu jangan nyakitin Edward terus, dong!
hadapin saya. Pi. Kita sama-sama dewasa kok, sama-sama orang tua. Hadapin saya. Pi, Pi, sabar Pi. Kamu diam di sini dulu, Wart. Pi. Edward. Ayo, Kom. Buka jurus kamu. Saya akan membela kehormatan anak saya. Maju. Membela kehormatan. Harusnya kamu tahu kalau anak kamu itu... Kamu selalu bicara tanpa bukti. Buktiin dulu kalau Edward benar-benar bawa kabur Febri. Mana buktinya? Tidak perlu bukti. Memang dia yang bawa kabur anak saya. Majuku, hadapin saya. Buka jurus-jurus kamu. Pi, udah Pi, sabar Pi. Wart, kamu diam di situ aja. Om, Om Akum, tahan emosi Om Akum. Tahan. Kamu gak usah banyak bicara. Mari kita mulai. Febri di mana? Kenapa semua menyelesaikan masalah dengan emosi? Atur tahu di mana Febri? What? 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 Edward! Kamu jangan panggil-panggil anak saya! Panggil anak kamu sana! Terbukti kan kalau anak kamu yang bawa kabur anak saya, dia tahu ada di mana! Edward tahu anak kamu di mana, bukan berarti dia yang bawa kabur! Wan! Wan! Tunggu! Mudah-mudahan kamu paham, Feb. Insya Allah Febri paham, Mbah. Tapi Bapak... Ya, Bapak kamu memang begitu. Dari bujang, memang orangnya begitu. Apa-apa dipikirin terus. Apa-apa kepikiran terus. Apa-apa dikhawatirkan terus. Penuh kekhawatiran. Kamu tahu, waktu Bapak kamu belajar silat sama Abah, apa yang ditanya? Yang ditanya bukan kapan mulainya, bukan juga bagaimana membuka jurus, dan juga bagaimana membuka kuda-kuda yang kuat. Yang ditanya, Abah, kalau kena pukul sakit nggak, Abah? Itu Bapak kamu, selalu khawatir. Selalu begitu. Jadi Abah tidak heran kalau Bapak kamu itu selalu khawatir sama kamu. Bapak teh bukan khawatir sama Febri, Bah. Bapak mengekang Febri. Febri teh rasanya bukan seperti di rumah sendiri. Apa-apa diawasin. Ditanya-tanya. Semuanya harus ikut mau dan caranya Bapak. Sudah, kita lanjutkan lagi nanti ngobrolnya, ya. Mau ikut ke kebun nggak? Edward pasti ngabarin Abah. Ayo, nanti kamu lihat, ya. Walaupun Abah ini sudah berumur, Abah masih tetap lincah manjat pohon kelapa. Tidak seperti Bapak kamu. Pasti langsung nungsep kalau Abah suruh manjat pohon kelapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Ale?
5 menit lagi.